Menyambut Hari Anak Nasional, DPD LDII Kabupaten Karawang bekerjasama dengan Forum Komunikasi Kesehatan Islam atau FKKI mengadakan sunatan massal. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Majelis Taklim Nasrullah Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu 2 Juli 2023. Kegiatan itu dihadiri anggota DPRD Kabupaten Karawang, Dedi Rustandi. Dedi menjelaskan ketaatan massal itu merupakan suatu berkah dan anugerah bagi keluarga yang ingin menyunatkan anaknya namun terbentur biaya. Dan juga kami berpesan dalam kegiatan ketaatan massal sekaligus memperingati Hari Anak Nasional ini, terutama bagi anak-anak bangsa yang ada di Kabupaten Karawang. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua, dan yang terpenting adalah jauhi narkoba. Sementara itu, Ketua DPD LDII Kabupaten Karawang Asep Rahmat menyatakan, ketaatan massal ini diikuti oleh 37 peserta dengan rentang usia 5-11 tahun. Ia bersyukur dapat mewujudkan kontribusi nyata di tengah masyarakat. Mudah-mudahan ke depan, dalam program LDII supaya bisa mengena dan menyentuh kepada masyarakat, apalagi kepada masyarakat yang tidak mampu dan anak yatim. Asep menambahkan kegiatan ini melibatkan 27 tenaga medis yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, dan farmasi yang tergabung dalam FKKI. Menurut Asep, ketaatan massal merupakan program yang langsung menyasar pada masyarakat.